aku Kiki. Jenis cuaca ini disebut badai. Ayo kita kenali. Ketuk ikon untuk belajar lebih lanjut tentang bahaya badai. Saat ada badai, angin ribut akan menyapu pohon-pohon di jalan. Angin ribut juga bisa menerbangkan pot bunga yang ada di loteng, yang bisa menyebabkan pejalan kaki terluka. Saat ada badai, sering terjadi banjir yang bisa merendam ladang dan rumah-rumah. Saat ada badai, gelombang besar bisa menghempaskan perahu dengan mudah. Gelombang besar ini juga bisa menyapu orang di pantai. Jadi, jangan pernah berjalan di sepanjang pantai saat... Berikutnya, ayo kita belajar tentang sinyal peringatan badai. Siaga biru artinya, berjalan di luar bisa jadi cukup sulit. Siaga kuning artinya, angin bisa menghentikan kamu saat berjalan maju, dan cabang-cabang bisa berterbangan. Siaga oranye artinya, kamu akan tersapu jika pergi keluar, dan jendela bisa pecah oleh angin. Siaga merah artinya, pohon besar akan roboh tersapu angin dan bahkan mobil bisa tersapu. Teman-temanku, tetaplah aman di rumah dan jangan pergi keluar selama badai. Ayah, badai akan datang. Jangan takut, ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama. Temukan pasokan kondisi darurat ini. Cookie. Radio. Selimut. Kotak P3K. Jangan lupa, kamu juga harus menemukan benda-benda ini. Lampu senter. Air. Handuk. Baterai siaga. Kotak kondisi darurat sudah siap. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi, matikan kompor dengan cepat. Tutup jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X double untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut. Baiklah, ayo kita ke atas dan memeriksanya. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Hebat! Dengan begitu, pot-pot bunga tidak akan jatuh. Masukkan pakaian dengan cepat. Pakaian semua sudah di dalam. Tutup pintu. Tempelkan selotip ke pintu.
Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Oke, semua selesai.